Ini hasil setelah melekutuk-melekutuk yang tadi, hasilnya sampai coklat seperti ini. Yang warna bening itu, yang putih bening itu hasil minyak kelapanya. Ya, kita tunggu lagi kurang lebih setengah jam. Biar minyaknya, kalau bahasa Jawanya tuh biar tuwek, biar angklek. Sambil diaduk-aduk ya. Tuh, udah mulai kelihatan kan minyaknya banyak. Ini udah coklat banget. Ini lebih coklat dari yang sebelumnya ya. Tuh. Tuh. Kita aduk terus. Setengah 10 12 kali di mari, masih mari. Ya, setelah sudah sampai angklek, kita saring. Maaf ya, saya cepetin. Ya, kita saring. Kita ambil airnya. Yang warna coklat itu namanya blondo. Ini bisa dimakan. Rasanya enak. Kalau zaman dulu bisa buat sambal botok. Tapi ini masih panas sekali ya. Tuh, kita enak-enak biar minyaknya keluar tuh. Tuh, warnanya coklat sekali. Kita icip. Enak. Tuh airnya, air kelapanya, minyak, maksudnya minyak ya, maaf. Tuh, ini udah dapat kurang lebih 2 liter dengan kelapa 2 tenggok. Jernih sekali ya minyaknya. Lumayan, karena minyak mahal. Orang kampung pasti bikin minyak sendiri kalau punya kelapa. Ya, sudah sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Ini kita campur ampas itu lah. Kurangnya ampas sih, mau metok. Ini lari jadi. Gracias.